menjalin hubungan kan cukup lama ya, lebih dari 5 tahun lah ya. Ada 5 tahun. Masih ada rasa-rasa malu gak sih sama pasangan? Ada. Misalkan ada. Kentut depan mukanya, gitu. Nggak ya kayak, tapi ada hal-hal yang masih malu gitu. Masalah. Kayak apa kan? Apa ya? Masih tapi. Bangun kesiangan. Oh. Jaim-jaim gitu. Bangun kesiangan. Udah mulai ada konflik. Yang sebelah udah mulai ada konflik. Ya, mereka segan gitu bangun siang. Dibangunnya malah marah. Yang lagi ditanya. Apa aku iklan lagi ya. Tapi yang bangun di sini hubungan kurang harmonis ya. Gitu. Aduh, gak klik. Nah, jadi kalian kalau bangun kesiangan merasa malu sama pasangan? Iya lebih gak enak aja sih. Ya, kenapa sih? Aku tak mau dalam hatiku. Kalau di kafe ada akustik. Iya lagi akustik. Iya lagi kayak. Kalau sana sama Jaja masih ada nggak malu-malu? Anak band. Gak ada sih. Enggak sih. Udah nggak malu-malu ya? Udah malu. Ya anak dua bro masih malu-malu bro. Tapi bangun besok ada tahu kadang. Ini dia mereka masih. Anak dua juga. Gue masih ada malu-malu. Malu-malunya kayak apa contohnya sih? Kalau bisa masuk ke kamar mandi dia lagi itu kan gue juga. Itu bukan malu, jijik. Dia malu lah gitu kayak. Gitu mesti ada teriak-teriaknya. Lu dandanan lu setiap hari kalau lu syuting lu kasih unjuk ke suami lu tuh udah enggak malu. Itu enggak malu, cuma masih ada malu yang kayak gitu. Gua kalau misalnya diprokokin lagi misalnya lagi pup gitu gua enggak malu. Enggak ada, mesti enggak kayak gitu. Kayak gitu. Enggak mandi aku enggak sih. Ngapain? Pup tapi satu lagi sikat gigi. Oh, enggak apa-apa kalau. Enggak sih kita punya. Santai. Ya paling kalau bau ya sambil. Kadang dia pup pintu kamar mandi kamar enggak ditutup, baunya satu kamar jadinya. Atau kayak kalau lagi makan ada yang pup gitu kali ya. Nah, itu mungkin agak ganggu ya, bukan malu sih. Kalau Putri sama ada apa ya kira-kira? Itu tadi apa? Bangun siang. Bangun siangan. Ah, makan gitu, gitar makanan ya, gitu. Udah jawab dari tadi nih. Lagi gitar gitar soalnya. Gue lagi janji sama Larry. Salah satu kalau bangun gitu siangan dia masih agak malu-malu. Segan. Tapi hal-hal apa sih yang bisa bikin kalian jadi apa ya? Mungkin ada insecure. Insinyur gitu. Insinyur, kayak insinyur, insecure. Kayak misalnya kayak apa ya? Ya nggak percaya kali ya? Ada rasa kayak khawatir atau was-was. Pernah gak kayak gitu, Je? Kalau gak ngangkat telepon itu termasuk kayak gitu ya? Kayak bangun pagi, tau-tau minta cium gitu, ah insecure, bau mulut, misalkan. Oh iya, bisa. Iya. Beda sama contoh ya. Buat tadi ya? Kalau gak pede ya madepnya aja, jangan madep ke dia gitu. Iya gak pedean lah misalnya. Nah, misalkan baru bangun, aduh kayaknya bau nih gitu. Jadi ngobrolnya gini aja. Enggak sih, tapi kita cek-cek aja. Nah itu lo dengan my iPhone kan sebuah keinsecurean lo juga. Nah itu. Enggak, kalau Jaja tuh selalu bilang kayak biar aman. Biar aman. Takutnya kan ada apa? Amit-amit ya apa-apa. Takut diculik atau apa. Ya, gitu. Kuncinya tuh percaya aja, Je. Kalau Putri apa nih? Banyak sih, aku tuh kayaknya ngerasanya tuh masih belum jago masak. Jadi kayak kalau misalnya masaknya enak gak ya gitu. Hah? Sama lawan main aku. Oh iya, dan dia kalau pulang selalu kayak nunjukin Instagram partner-partner dia syuting. Waduh. Gitu. Terus kan kenal gitu ya, Pak. Beh-beh semua gitu kan. Kece-kece gitu. Menang tapi, muda, menang. Gak nih mah setia orangnya. Iya, tapi kadang-kadang kayak tapi aku berusaha kasih afirmasi. Lo kalau enggak di kamar gue enggak dapet anak-anak ini nih yang lucu-lucu gitu. Jadi selalu membangga-banggakan diri gitu. Insecure sih. Tapi kan bisa untuk anak lagi dapet. Jadi enggak selucu yang ini enggak. Oh, iya. Ngomong-ngomong nih guys, ngomong-ngomong nih guys. Kalau gue nih, ini natural banget ya. Kalau gue tuh insecure kalau ngalamin ketika ketek tuh basah. Bukan saat olahraga ya. Tapi tiba-tiba keringetan gitu dan basah gitu. Ah, oh my god. Emang ada pengalaman apa Kak Desta? Gue jadi teringat. Gue jadi keinget pengalaman ketiak gue nih. Basah. PK, pengalaman ketiak. Pas cuaca lagi panas, lagi ekstrim-ekstrimnya. Kayak gini loh, nih. Ah, ya elah. Lagi-lagi gue ditinggal sendirian sama si Desta nih. Desta! Desta! Ah. Sorry bro, gue habis mandi tadi. Hah? Ngapain lu mandi malam-malam? Wah. Apaan sih? Akhir-akhir ini tuh gue lagi ngerasa kayak gak pede banget gitu sama badan gue, bro. Oh. Padahal gue tuh gak habis olahraga dan gak habis aktivitas berat gitu loh. Tapi kok gue kayak ngerasa ketiak gue nih loh, bro. Basah terus. Hmm? Gue takut nih nanti lu semua, apalagi bintang tamu Tonight Show nih pada jadi gak nyaman di deket gue. Ah, lu gimana sih, Desta? Emangnya lu gak pakai Nivea Men Cool Kick? Hah? Apaan tuh, Vincent?
Nih, ini tuh deodoran favorit gue, Desta. Selalu gue bawa kemanapun dan kapanpun. Nivea Men Cool Kick dengan 3 kali action sekaligus. Yaitu sensasi dingin instan, wangi sejuk menyegarkan, dan ekstra kering. Ini tuh Desta, cocok banget dipakai apalagi saat nih matahari. Kita kan lagi trik-triknya nih. Pas banget. Tapi, sorry nih, mau nanya nih. Itu bikin ketiak basah enggak? Ya tentu enggak dong. Namanya aja Nivea Men Cool Kick. Tentunya bikin ketiak lo aman dari basah. Gue pakai ini udah lama banget, Desta. Ini tuh ekstra kering banget. Bahkan yang jadi favorit gue adalah wanginya seger menyejukkan. Ah, ya udah kalau gitu ini buat gue aja ya. Ya, enggak modal dia nih. Nanti pulang syuting gue beli yang banyak buat stok di rumah. Di tas, di mobil juga. Oke. Bro, thank you banget. Sama-sama. Lu selalu jadi penyelamat gue, bikin gue jadi pede lagi. Nivea Men Cool Kick. Ngobrol sama Desta, muncat, Desta muncat, ternyata itu kayak itu pengalaman gue yang satu lagi, Ti. Yang ini loh. Gak ada. Tapi udah aman kan sekarang kan? Aman dong. Gitu ceritanya. Aman. Nah, Tonight Lovers, abis ini kita akan ajak pasangan-pasangan ini bermain game. Tonight Challenge. Jangan mulai-mulai tetap di Tonight Show.